Oke sobat puzzle, pasukan Zulfa Lanang, Wong Lanang, Dolanan, Mercon. Banyak sekali yang tanya, Mas Mercon Spiritus Bebelak di mana? Jadi kondisi terakhirnya seperti ini. Ini kenapa kok sampai sekarang masih belum muncul? Ini sampai di pertengahan Ramadan. Karena saya menunggu sambungan dari Bebelak supaya kuat. Sambungannya kayak gimana Mas? Nih, tak spill. Jadi kemarin saya nungguin paket ini. Ini dalamnya ini buat menyambung kaleng Bebelak supaya tidak patah. Karena selaku Bebelak kok patah, setiap menyalakan patah. Sekarang sudah ada ini. Apa ini dalamnya? Yang pasti nanti untuk menyambung kaleng Bebelak supaya tidak patah lagi. Nanti di akhir video kita cek apakah sambungannya kuat atau tidak. Kita siksa kaleng Bebelak di akhir video. Tonton sampai selesai, kita unboxing dulu yuk. Let's go. Kalian bisa lihat gak ini dalamnya? Apa yuk ini? Jadi itu dalamnya toples seperti ini bosku. Inilah toples yang aku cari buat sebagai kancingan kaleng Bebelak supaya tidak patah guys. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Dari kemarin saya itu mencari kancingan buat sambungan Bebelak itu apa yang pas, karena kalau botol seperti ini itu tidak ada yang pas, kurang besar botolnya. Dan akhirnya saya menemukan ini guys. Ini tuh dari ini loh, wadah stroberi, selai stroberi seperti ini masih bagus. Jadi ini saya beli baru ya, khusus buat sobat puzzle. Jadi ini tak belikan baru supaya kalian kalau nonton Bebelak itu tidak patah lagi. Ini masih banyak di dalam. Jadi nanti kalau ini sambungannya sudah pasti kuat, kita akan bikin mercon spiritus ganda dari kaleng Bebelak, karena ini sudah ready semua. Yuk gak usah lama-lama, kita bongkar semua, nanti kita sambung, kita lapisi pakai seperti ini. Yuk kita garap bosku, let's go. Oke sobat puzzle, ini tadi sudah saya bersihkan. Untuk yang depan ini tidak saya potong ya, karena ini sambungannya masih kuat. Jadi nanti kita langsung pakai pengunci dari toples yang putih tadi. Kalian bisa lihat ya, kalengnya sampai gosong. Mudah-mudahan nanti sambungannya kuat ya. Yuk langsung kita garap lagi bosku, yuk let's go. Sekarang kita panaskan dulu kaleng Bebelaknya supaya lemnya mengering bosku, karena cuaca sangat panas hari ini, cocok pol. Selanjutnya tinggal kita potong toples yang udah kita bersihkan tadi. Jadi ini tadi namanya toples ya, bukan botol. Nanti kita akan buang bagian atas dan bawah, kita gunakan bagian tengahnya. Tapi saya nggak tahu ini berhasil atau tidak. Kita coba satu dulu ya, kalau berhasil nanti baru yang lain kita potong-potong. Karena kalau sudah dipotong semua, kalau sambungannya nggak berhasil ya nanti malah mubazir. Yuk kita potong dulu, kita coba percobaan pertama yuk. Ini momen deg-degan guys, apakah toplesnya ini bisa mengunci kaleng Bebelaknya. Karena kalau kita lihat ini ukurannya terlalu besar guys. Yuk kita coba bakar, mudah-mudahan bisa ya. Kalau ini gagal berarti toples satu kardus tadi tidak berguna guys. Mudah-mudahan bisa berhasil dan kita bisa melanjutkan project Bebelak ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mercon spiritus kaleng Bebelak sudah ready bosku. Nih kalian bisa lihat hasilnya seperti ini, sangat kuat sekali ya, sangat tebal sekali. Meskipun ini kalian bisa lihat tetot-tetot seperti ini, tapi nggak apa-apa, yang penting ini kuat sambungannya. Yuk lanjut kita sambung semuanya. Karena percobaannya berhasil, sekarang kita potong-potong semua toplesnya bosku. Mudah-mudahan nanti sambungannya kuat ya guys. Ini sudah kering, sekarang selanjutnya tinggal kita lakban menggunakan lakban hitam langsung guys, tanpa lem besi, tanpa dikasih baking powder. Ini sudah jadi, selanjutnya tinggal kita lapisi menggunakan toples tadi seperti ini bosku. Yuk langsung kita garap, kita panasi lagi, let's go. Oke sobat puzzle, sekarang sudah berada di lokasi untuk menyalakannya. Viewnya cantik sekali guys, ada gunung lawu. Sekarang kita review terlebih dahulu hasil sambungan kita tadi yuk. Hasil sambungannya tadi seperti ini bosku. Ini mudah-mudahan kuat ya. Kalau kuat nanti kita lanjut
garap project Mercon Spiritus BB Legenda. Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah ya sebanyak-banyaknya. Yuk langsung aja kita nyalakan bosku, let's go. Kita letakkan di sini nanti, terus kita nyalakan supaya lebih estetik dan suaranya menggelegar ke sana. Yuk, saya sudah nggak sabar, apakah sambungannya kuat atau tidak, langsung saja kita buktikan bosku. Tapi sebelum itu saya ingin menyalakan, kita coba nyalakan Mercon Spiritus SG2 karena banyak sekali yang request. Langsung saja kita semprotkan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai pemanasan. Kita nyalakan 1, 2, 3. Wah, lumayan keras guys, baru pemanasan 5 kali semprotan ya. Kita semprotkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selain SG2 ini, kalian suka meriam spiritus apa aja? Tentang FF kalian komen di bawah ya. SGUPM atau apa kalian komen di bawah, nanti biar dikirim lagi sama Mas Juang. Yuk kita nyalakan seperti apa suaranya. 1, 2, 3. Lumayan keras bosku, mantap sekali. Kita coba nyalakan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali semprotan. Kita coba tembakkan ke daun, kita kocok terlebih dahulu, langsung kita nyalakan 1, 2, 3. Wow, keren guys, keren, mantap ini SG2. Yuk langsung saja kita nyalakan seperti apa suaranya. Kita panasi 1, 2, 3 kali semprotan terlebih dahulu, apakah bisa menyala keras. Sepertinya awal-awal pemanasan dulu masih belum keras guys. Yo, ini saya menggunakan pemantik jarak jauh seperti ini guys, seperti biasanya, supaya lebih aman. Jadi buat sobat puzzle, jangan pernah meniru adegan ini, ini hanya dilakukan oleh yang dewasa. Biar Zulfa Anang yang menyalakan, kalian tinggal duduk manis, kasih like-nya pada video ini. Yo, pemanasan 1, 2, 3. Pemanasannya sudah keren guys, sepertinya akan berbunyi keras ini karena sambungannya sudah mantap. Sekarang kita coba isi 8 semprotan langsung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali semprotan. Kita dengarkan apakah suaranya bisa keras. Kita kocok terlebih dahulu sambil menunggu pengocokan. Ini saya mau menyalakan Mercon Spiritus SG2 1, 2, 3, 4, 5 kali semprotan. Ya, buat sobat puzzle yang pengen punya kaos samaan dengan Zulfa Lanang, kaos sobat puzzle khusus buat pasukan Zulfa Lanang, kalian bisa langsung beli di TikTok Shop ataupun Shopee, linknya ada di deskripsi. Kalian klik judul video ini, nanti keluar deskripsinya, kalian tinggal pilih beli di Shopee ataupun di TikTok Shop. Yuk langsung saja kita coba nyalakan lagi 1, 2, 3. Wow, lumayan keras guys, SG2 ngeri pol. Yo, langsung saja kita nyalakan seperti apa suaranya Mercon Spiritus BB-Lark dengan sambungan terbaru, apakah sambungannya kuat. 1, 2, 3. Lumayan keras guys, bengi. Baru 8 semprotan sudah mental, tapi sambungannya masih cukup kuat. Kita coba langsung isi 10 kali semprotan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali semprotan. Oke, kita dengarkan bareng-bareng seperti apa suara Mercon Spiritus dari KBB Lark. Mudah-mudahan tidak patah ya. Kita kocok terlebih dahulu. Waduh, sudah bocor guys BB Lark-nya. Ternyata pecah guys di bagian sininya. Duh, waktunya ganti ini. Tapi gak apa-apa, kita coba sekali lagi apakah masih bisa berbunyi keras. Kita siksa kaleng BB Lark-nya sampai hancur, tapi mudah-mudahan gak hancur. Kalau gak hancur berarti kita sambungannya berhasil. Next kita akan buat Mercon Spiritus dari kaleng BB Lark ganda. 10 kali semprotan seperti apa suaranya, langsung kita dengarkan, mudah-mudahan sambungannya kuat. Kita lihat bareng-bareng bosku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lumayan keras guys, mantap sekali pantulannya. Itu baru 10 semprotan ya. Sekarang kita siksa yang terakhir 15 kali semprotan. Waduh, giliran sambungannya sudah kuat, sekarang bagian belakangnya sudah pecah guys. Aduh, gimana ini? Solusi buat teman-teman, siapa yang tahu tutup botol bagian belakang supaya tidak pecah seperti ini. Ini sudah tidak bisa menyalakan ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Lanjut tonton video yang ada di sini. Diklik salah satu, pastinya tidak kalah seru. Eksperimen kita sambungannya BB Lark sudah kuat. Next kita buat Mercon Spiritus BB Lark ganda. Kalian pasti setuju kan? Jangan lupa, kaos sobat puzzle bisa dibeli di deskripsi linknya. Langsung diklik, kalian check out di sana, nanti kita punya kaos yang samaan. Ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.